Kamu sebenarnya masih niat gak sih nerusin pernikahan kita? Rif, kan kamu tahu aku gak bisa hidup tanpa kamu. Kamu istri yang luar biasa buat aku. Aku cuma mau lanjutin pernyataan ibu kamu. Kamu sebenarnya masih serius gak sih mau punya anak? Olive, lu yang... Dan sekarang sedang ada di gala premiere film terbaruku, Suami Yang Baik. Saya memerankan karakter Danan. Danan ini suami yang lovable dan sangat cinta sama istrinya. Olive yang diperanin sama Cecep Triasa. Tapi apakah rumah tangga mereka baik-baik aja? Nantikan di bioskop. Itu seperti apa? Ternyata dia cuma punya dua hal di dunia ini yang dia sangat cintai. Olive tuh yang nomor dua. Yang pertama tuh ibunya gitu. Jadi pada saat ibunya kolaps, ya udah, Danan harus mencari cara supaya gimana caranya yang bisa membantu, istilahnya yang bisa bikin ibunya sehat kembali, yaitu Olive. Ya udah, dia turunkan egonya untuk mencari Olive. Dan somehow dia ya sedikit... Kalian udah nonton ya? Udah nonton, selesai nonton trailer gak sih? yang pasti dia yang layaknya manusia, kita kadang juga bisa manipulatif sama orang tersayang. Kita bisa manipulatif kepada teman-teman dan segala macam, ada sisi baik dan ada sisi buruknya. Dan benar-benar di sini sama teman-teman guys, sama Aca terutama, itu benar-benar kita mengimpress setiap sifat-sifat manusia yang ada gitu. Dan itu sudah tertulis dalam skrip gitu. Jadi aku beruntung banget bisa mendapatkan skrip yang ditulis sama Mas Beni Setiawan. Terus saya juga beruntung kerja pertama kali sama Bang John Rantau, dan bucket list saya tercapai. Saya pengen main sama Aca. Kita interaksi dari 2018 ya, Cak. Oh, semoga kayak kita saling DM gitu. Ah, semoga bisa kerja sama, saling apresiasi karya. Terus akhirnya tercapai di film Suami Yang Lain. So, thank you so much Ibu Hakim dan para produser. Patinnya kapan? Waktu kamu tuh sibuk sekali. Janji aku mau berubah. Setelah aku kesempatan sekali lagi. Terakhir. Joseph Kara, Lira, apa? Gali, Lira Denira. Liz, Bedu, Rama Michael, dan semua yang terlibat, termasuk salah satunya adalah Ruri sebagai Ardi di situ. Lu udah selesai kemarin. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi buat kalian luar biasa bermain di sini. Dan bagaimana plot twist-nya bisa mengagetkan para penonton, itu luar biasa buat saya gitu. Itu aja. Siap, terima kasih. Dan itu juga adalah sesuatu yang berat, karena sambil puasa Ramadan kita juga harus menyiapkan film. Dan kemudian juga adegan-adegan yang agak intim, sehingga kemudian bingung untuk mengeksekusi dan sebagainya. Lalu kemudian kita juga melakukan syuting ini di Jepang dalam keadaan yang juga sangat dingin, dan kita pun tetap berpuasa semua gitu. Dan awalnya cukup banyak perjuangan yang kita lakukan sampai kemudian 8 bulan bisa terwujud menjadi film yang akan kita nikmati bersama. Dan buat saya film ini sudah jadi, alhamdulillah ya rabbil alamin, karena banyak sekali perjuangan yang kita bisa selesaikan untuk mewujudkannya menjadi nyata gitu. Dan dream come true itu bisa kita nikmati malam ini. Dan tidak berpanjang kata, saya akan panggilkan orang-orang yang berusaha mewujudkan ini. Dan itu semua adalah anak-anak muda yang juga punya keinginan untuk membuat sesuatu dengan tinta emas di dunia film Indonesia. Saya panggilkan rekan saya, eksekutif produser Muhammad Wajid. Ini adalah film dia pertama, pengalaman pertama juga bikin film. Dan dengan kehormatan juga dia memberikan kepercayaan pada saya, karena rata-rata orang yang membuat saya jadi sutradara itu adalah orang-orang yang pertama bikin film. Ya. Yang kemudian saya panggilkan rekan produser saya yang lain, namanya adalah Ahmad Rusni Nur 2, karena yang satu adalah bapaknya. Silakan, Ahmad Rusni Nur 2 atau terkenal dengan sebutan Mas Ruri, silakan naik ke panggung.
Ya ini dia, ganteng, handsome, dan masih bujangan. Dua-duanya masih bujangan. Dan karena mereka bertiga lah, kemudian film ini juga kita lakukan after shooting itu bisa terwujud. Dan kami sepakat menamakan dirinya menjadi Jeder Cinema John Denmas Wahid dan Ruri. Jadi Jeder Cinema ini adalah kelompok kerja kami yang kemudian bisa mewujud di masa yang akan datang. John dan Mas Wahid Truri. Mudah-mudahan akan lahir karya-karya yang lebih baik selanjutnya. Sorry tadi aku lancang lukis kamu. Wow. Jordi. Olive. Saya merasa rugi kalau nggak saya main. Karena memang waktu itu pemeran utamanya yang cowok-cowok belum ketemu, ada beberapa nama. Cuma saya merasa rugi itu karena jarang ada film drama yang dengan emosi yang sangat kompleks. Dan saya memang pecinta drama, secara real maupun secara fiksi. Saya orangnya drama banget. Jadi menurut saya, kalau memang ada kesempatan untuk karakter drama yang sebagai fokus senternya adalah emosi perempuan, itu saya sangat mendukung. Walaupun misalnya waktu itu direkturnya juga masih simpang siur siapa, tapi saya dengan lantang bilang, ya saya mau main. Terima kasih makanya buat Mas Wahid, buat teman-teman produser, dan juga Bang John Denantau yang juga mau main film ini karena ada saya juga. Maksudnya mau menyutradarai film ini, ayolah Cah gitu. Soalnya saya tuh ditelepon Mas Benny Setiawan, ada cerita. Bang John juga ditelepon Mas Benny Setiawan, ada cerita seperti ini. Itu tuh tadinya pemain sama direkturnya tuh saling tarik-menarik. Jadi gak nih Bang John nih? Aca jadi gak nih Aca nih? Kalau gak Aca gue gak mau, katanya dia gitu. Jadi akhirnya saling tarik-menarik ya, alhamdulillah kita bisa ada di project ini. Kalau untuk adegan yang mesra segala macam itu, aku tuh selalu berpikir bahwa setiap skrip itu punya kekayaan tersendiri gitu, yang kesempatan kita buat para pemerannya untuk bisa memanfaatkan tiap momen dan bisa merasakan apa ya, menikmati apapun yang kita akan ingin tampilkan dari segi emosi di layar, dan itu tidak bisa dibohongi menurut aku. Jadi ketika aku baca skrip ini, aku merasa seperti kembar sama Olive. dalam hal perempuan itu pasti punya ego, perempuan itu pasti ingin diperhatikan, perempuan itu punya bahasa kalbu yang mungkin bisa dimanfaatkan, tapi tergantung pilihan-pilihan di hati dia, apakah dia mau memanfaatkannya atau tidak. Dan menurut aku belum ada film Indonesia yang membahas ini secara detail. Kalau untuk tadi pertanyaan masnya yang bilang ada terlibat emosi-emosi yang beneran atau tidak, kalau berperan kita harus jujur mas, harus jujur. Tapi bisa ditanyakan sama yang muda-muda ini bahwa saya adalah perempuan yang sangat mengayomi dan setia. Gue gak mau jadi beban gue seumur hidup setiap kali gue ngeliat Danan. Kampai. Kalau lo gak mau punya dosa, ya ngaku. Lex. Yang tersulit adalah untuk bisa memahami rasa, untuk bisa mendapatkan motif sebenarnya Jordi ini apa sih yang mau dimau, apa sih yang dikejar. Udah terang-terangan ceweknya udah bilang kalau udah nikah, tapi kenapa masih dikejar? Itu yang pemahaman itu yang paling sulit untuk bisa saya terima, karena yang paling berbeda dengan saya in real life gitu, yang paling berbeda dengan Omar. Tapi pada akhirnya tentunya semua teratasi pastinya dengan proses reading, workshop, kita juga banyak ngobrol, terus saya juga dapat banyak insight dari sutradara maupun dari lawan main tentunya mengenai apa sih tujuan Jordi, apa sih rasa yang ingin dia sampaikan, pesan yang ingin dia sampaikan, dan tentunya terbantu gitu. Yes. Enggak, aku percaya sama kamu. Tapi aku gak percaya sama bos kamu. Segitu ngototnya dia mempertahankan kamu, Liv. Because bullshit. I deserve it! You bitch! Please lah, Jordi.